lagi di Soulmate. Aku, kamu, satu. Iya. Dan di sini kita akan mulai bermain di babak ketiga. Tapi sebelumnya kita pengen tanya. Karena kan mereka ini kan pacaran termasuk yang cepat lah ya. Benar. Kira-kira ada kebiasaan yang berubah gak sih dari pas zaman pacaran ke menikah? Pasangan Soul? Kayaknya lebih romantis lah nikah kayaknya. Gue banget sih sebenarnya. Ash, ngeri. Bener, makin romantis kan? Makin romantis itu ya. Iya, sayang. Oh, iya, kita tinggal keluar. Iya, sayang. Iya, iya. Iya. Pasangan Mit? Ini istri saya berubah. Kenapa? Dulu dia mungkin bukan tipe kalian pemasak, sekarang masak mulu buat saya. Sekarang dulu gini. Males banget, tapi akhirnya kasihan kan kalau misalnya nggak ada yang masakin kan makan apa? Udah enak loh, Ri dimasakin istri. Ri, Ari, dimasakin istri enak. Wow. Nah, dikasihanin banget, tapi kan udah bisa nyari makan sendiri. Kasihan sama suaminya, masih ada rasa kasihan gitu. Baru nikah. Oke, baiklah sekarang kita akan tes. Ini jenis kekompakannya lebih sesuatu yang mungkin tidak disadari. Nah, ya. Itu dia. Karena nama babak ini adalah... Pak. Pasti mau lagu lagi. Siap-siap pakai cat, siap. Biar kita pura-pura gak tahu gitu loh. Bukan lagu kok. Ya, kita lihatin babak. Dekat di hati. Adalah kita akan kembalikan lagi Anda satu pasang untuk berada di bilik bersekat di mana nanti kita akan kasih jawabannya. Tapi pasangan yang lainnya akan duduk di sofa dan menikmati alunan musik yang sudah kita berikan ya. Benar, kalau gitu kita akan minta sekarang bermain pertama adalah pasangan Mate dan pasangan Soul silahkan menunggu di sofa. Oke. Ya, silakan pasangan Mate ke sekat. Iya, kita pastikan dulu bahwa mereka menggunakan kacamatanya. Aduh, Adi Nugroho nge-pink. Sekarang dia udah biasa kalau pakai pink di rumah. Oh. Menunjukkan kalau dia romantis ya. Romantis. Sang suami sudah menikmati musiknya. Oke, Donita? Oke, Adi. Don. Eh, aman. Oh, udah nyanyi. Sip. Kita mulai bermain dengan pasangan mate kita. Ada Sarah dan juga Demian. Pakein lagi. Sekarang mengenai? Gak usah pakai papan. Jadi kita apa gimana, jawab aja? Tinggal jawab aja. Oke, buat aku. Buat Sarah. Pertanyaannya, oke. Tentang Demian. Oke ya. Pertanyaan pertama. Berapakah jumlah kantong di outer yang dipakai sama suami? Sekarang. Apa? Sekarang. Tiga. Cilok? Soalnya dia pesulap, jadi kadang-kadang suka punya kantong rahasia. Kamu nyiapin gak sih kalau pergi-pergi gitu, Demian? Ya, mau kita tugas. Berikan waktu 5 detik. Dua aja deh. Soalnya kayak bukan pakai jaket yang buat sulap. Oke, kita kunci jawabannya. Ya, Zah, cilok ya? Iya, kayaknya dua sih. Dua ya. Oke, baiklah. Oke, kita lihat sekarang jawabannya. Demian, silahkan mungkin kita akan hitung dulu. Satu. Dua. Jadi jawabannya adalah? Ternyata ada berapa? Tiga kantong. Tiga, kurang perhatian. Satunya nyelip sih, suka-suka gitu deh. Ya. Oke, selanjutnya. Gelang hitam yang dipakai suami saat ini di tangan sebelah kanan atau kiri? Kanan kayaknya. Kanan ya, di lock ya. Jadi, ya kanan. Biasanya dipegang pakai tangan kanan. Iya, kanan. Kanan. Di lock ya. Ya. Dan jawabannya adalah? Yeah. Kalau soal inget-ingetan gini, gue kenapa bego ya? Padahal berangkatnya bareng ya? Bareng, makanya. Tapi itu tanda perhatian. Benar. Oke, selanjutnya. Sepatu suami saat ini bertali atau tidak? Kayaknya enggak deh. Enggak. Ya, ada juga enggak dipakai talinya. Kita lock ya? Ya lock deh, boleh. Jadi enggak bertali ya? Oke. Benar. Ada talinya atau enggak nih? Kayaknya sih ada, tapi enggak dipakai. Kayaknya ada atau enggak talinya? Ada. Ada? Ada. Yakin? Iya deh. Yakin ya? Gimana sih ini? Ada tali atau enggak? Ada kayaknya ya. Di lock? Di lock aja. Oke. Dan hasilnya adalah? Yeay! Tapi benar ada settingnya. Ada settingnya benar. Gue gak pernah gue buka. Oh jadi tinggal masuknya serosot aja gitu. Kelihatan ada tali aja gitu. Perhatian. Tahu kira-kira talinya tuh dipakai atau enggak. Jadi bisa tahu loh. Iya, berarti istrinya kan beliin sepatunya juga. Oke. Sekarang, kan kamu beli sendiri pas Mimi pergi, tiba-tiba beli. Oh. Ya abis kan kamu suka bawa ATM. Oke, kenapa kita jadi berani? Oke, yuk. Selanjutnya, ini pertanyaan untuk Demian tentang Sarah. Oh, dia udah mikir-mikir. Oke.
warna kutek istri yang dipakai di kaki dan di tangan itu warnanya sama atau enggak ya? Sama. Sama? Yakin? Yakin. Kita lock? Lock. Oke. Dan jawabannya adalah maaf, yang warnanya sama, yang mana? Gak, pede sekali. Gak, soalnya terakhir kali dia pas lagi mau syuting film, jadi warnanya saya pikir sama semua. Enggak kan kesini tadi waktu syuting film. Iya, dia. Pas perginya, pas perginya sama. Iya, udah, jadi belum pernah ganti semenjak syuting film terakhir, tapi sekarang belum diganti. Oh. Oh gitu, jorok juga tuh dia. baru. Tadi. Selanjutnya, celana istri pakai tali atau pakai kancing? Pakai tali. Yeah. Yakin? Insya Allah. Enggak merasa pernah bukanya gimana? Enggak, soalnya kan ketutupan pakai itu ya, ketutupan. Saya pernah pakai celana, Pak. Ketutupan. Oh, kalau di rumah enggak pakai celana, tapi gini-gini. Iya. Gitu. Jadi pakai tali. Pakai tali, bismillah sama. Oke, dan tali. Jawabannya adalah sebutkan dua warna yang ada di anting-anting istri Anda. Hijau. Satu lagi kalau nggak salah agak gold deh. Oke. Okay. Yakin? Insya Allah. Nggak matchingan gitu, hitam-hitam sama-sama Demi. Nggak. Oke, kita cek. Silahkan di close up. Jawabannya adalah Yeay! Oke. Ya, makasih ya, Lang. Kamu udah merhatiin aku. Iya, itulah dia pasangan Ben. Luar biasa. Ternyata di permainan ini dengan sangat mudah mereka menyelesaikan permainan walaupun ada beberapa yang salah dan total dapatkan di poin hati ini ada 4 poin hati. Ye, tepuk tangan dulu dong. Dan sekarang kita akan bermain dengan pasangan So. Silakan duduk. Ini apa ya? Bangkunya mau dipakai ini terakhir kali. Acara udah bubar. Iya. Makasih apa? Pasangan tuh akan mengetes. Silakan di sana. Sama kompakan yang mereka punya ya. Apakah mereka mampu melewati pasangan mate dengan 4 poin hati? Gitu. Kalau sama istri, istri ya, kan dipegangin dulu. Ditungguin istrinya. Oke, kita mulai permainan yang pertama. Ini pertanyaan untuk Donita tentang adik. Suami pakai jam tangan warna apa? Hari ini. Hitam gold, yakin? Iya. Kenapa bisa yakin? Soalnya tadi di meja... Dia nggak ada lagi jam ada. Lain kecuali enggak, adik koleksi jam tapi yang tadi ada itu gitu. Oh, oke, kita cek ya, kita konfirmasikan apakah benar. Dan jawabannya adalah iya. Benar. Arti mereka berangkat bukan memperhatikan. Betul, ya. Oke. Selanjutnya. Hari ini Adi pakai kaos kaki warna apa? Nah, lu. Kalau nggak salah biru dongker ya. Dan bolong atau enggak? Kayaknya enggak sih. Dan kaos kaki dipakai tadi jawabannya apa? Ini warna apa? Biru. Biru ya? Biru tua. Kita lock ya? Iya, biru. Dan jawabannya adalah? Mau lihat? Ya. Iya dong. Kali kita buktiin bolong enggak? Anak motor banget. Ya, biru dongker. Kayak hitam dari jauh, tapi masih deketin biru dongker dengan rasa udang. Dan jawabannya adalah? Oh benar. Tapi ada yang salah Donita, katanya nggak bolong. Ternyata bolong. Bolong ya? Soalnya kalau nggak bolong nggak bisa dimasukin kaki. Mana sih? Itu sepatunya bolong. Nggak bosok gimana? Iya, benar. Selanjutnya. Hari ini, suami pakai dompet atau enggak? Ditaruh di belakang atau enggak? Adi nggak pernah pakai dompet. Hah? Adi nggak pernah pakai dompet. Yakin? Iya. Masa sih? Iya, bikers tuh dia. Nggak pernah pakai dompet. Coba. Nggak. Terus dompetnya... Dilok dulu ya kalau... Oke, jadi nggak ada. Oke, dan jawabannya kita lihat. Boleh berputar. Berputar? Putar lagi. Tepos ya. Oh, itu suami kamu. Waduh, bisa tahu ya. Pas aja yang kena. Ini emang nggak ada pegangan. Pertanyaan orang aku yang kena. Dan jawabannya adalah... Wih, iya. Bisa kita tanya dulu. Nggak pernah bawa dompet, lu minta jajanin terus ya? Emang nggak pernah bawa dompet gue? Terus lu bayar gimana? Jadi di sini biasanya taruh uang cash di sini.
gitu. Oh, jadi kalau keluar rumah dikasih uang jajan gitu saja. Sekarang kita pindah. Oke, selanjutnya kita akan berikan pertanyaan untuk Adi tentang Donita. Berapakah jumlah cincin yang dipakai Donita hari ini? 3. 3, yakin? Yakin. Oke, bisa di lock? Bisa di lock? Di lock ya. Okay. Kan dia kan ini, ambasador perhiasan. Yakin cuma 3? Yakin cuma 3? 3. Yakin ya, kita lock ya. Oke, kita hitung dulu ya. 1, 2, 3. Jawabannya berarti? Benar! Ini cincin nikah itu ya? Iya. Yang kalau dicabut namanya ketempel? Iya. Itu nggak sakit, bener? Enggak. Jadi mereka itu kalau biasanya kan kita kan digrafir, itu cuma sekedar grafir aja. Tapi itu ternyata hurufnya tuh timbul. Jadi ketika diginiin, ditekan, itu akan keluar nama coba mereka. Coba dibayangin mau ngeliat nih. Ya. Ada namanya Adi. Tuh, ada namanya. Adi. Agak susah di zoom ya. Rahmat. Oh, Adi. Adi. Wagimin. Kalau ini. Coba. Tuh, itu nama lengkap Donita atau Doni? Nih. Tuh. Donita? Tuh. Dominic. Donita. Mungkin bisa buat TK-nya di mana sih ini anak satu? Oh. Tapi hebat ya mereka ya. Benar. Selanjutnya. Hari ini, istri pakai kutek atau tidak? Kutek tipis. Kutek tipis? Gimana kutek tipis? Kutek tipis. Makanya tipis. Hah? Ya berarti pakai. Pakai apa enggak? Pakai atau enggak ya jawabannya? Pakai deh. Pakai. Oke. Okay. Kan pegangan-pegangan terus dari tadi. Hah? Pegang enggak pernah dilihat kan? Heeh. Oke, okay, lock ya. Oke, okay, dan jawabannya adalah iya. Lu megang tangan siapa? Tipis, kuku bening gitu. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada ya pakai. Masa sih? Lu tadi pegangan sama pembantu lu enggak? Oh, dia pakai kalau itu. Lu pegang tangan lu tadi. Oh, iya. Oh, pakai dikit, Cin. Selanjutnya. Model sepatu yang dipakai istri apa? Wedges, yakin. Oke, kita lock. Waduh, emang udah sering lihat sih kayaknya. Kita lock ya? Sering pakai juga soalnya. Ya, silakan ditunjukkan ke kamera. Dan jawabannya adalah yeay! Di sini mungkin momen yang paling tepat untuk bisa menyusul pasangan mate ya. Betul sekali. Kita akan lihat pasangan soul mendapatkan berapa poin hati? Ternyata mendapatkan 5 poin hati. Itu berarti boleh bergabung dengan kita. Kita lihat untuk pasangan Tom mendapatkan 11 poin hati. Yeay. Dan pasangan Mei mendapatkan 11 poin hati. Dan hasilnya sama. Wah, luar biasa ini. Aku suka sekali. Seperti apa pertarungan selanjutnya? Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Soulmate. Aku kamu satu.